Oke, berikutnya soal nomor 3 ya. Ini ada bentuk, ada bagi, ada kali, dan yang harus diingat adalah untuk perkalian dan pembagian kita jadiin pecahan biasa semuanya. Oke, ini jadi 1/4 tetap dibagi 20% berarti 20 per 100 dikali, ini jadiin pecahan biasa ya. Jadi 1 kali 10 sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 16, berarti 16 per 10. Nah, kita lihat di sini ada yang bentuk bagi, berarti ingat yang di belakang bagi ini nanti kita jadiin kali lalu dia dibalik ya. Masih ingat kan? Kali 100 per 20 kali 16 per 10. Nah, kita bisa bagi yang atas yang bawah, dibentuknya perkalian semua ya. Yang atas dan yang bawah, ingat-ingat. Yang pertama kita bisa mungkin ini ya, bagi 10 ya, ini 0 coret bagi 10, kemudian juga sama 0 coret dengan 0 bawah coret ya. Kemudian ada lagi, ada ini 16 dengan 4 ya, 16 bagi 4 itu 4, 4 bagi 4 sama dengan 1 ya, terus sama dengan 1 kali 1, 1 kali 4 sama dengan 4, bawahnya berarti tinggal angkanya 1 kali 2, 2 kali 1 sama dengan 2, 4 per 2 sama dengan 2, selesai.